Kabupaten Jember adalah salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kabupaten tersebut sebagian besar wilayahnya meliputi kawasan perkebunan dan hortikultura yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan swasta. Tanahnya yang subur menjadikan kota di belahan timur Jawa Timur ini dikenal sebagai daerah agraris dan penghasil berbagai komoditas pertanian. Jamur. Jamur merupakan salah satu komoditas hortikultura yang dapat dikembangkan untuk diversifikasi bahan pangan dan penganekaragaman makanan yang tinggi dalam rasa dan nilai gizinya. Berdasarkan data yang diperoleh di BPS Jawa Timur, produksi jamur pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan, pada tahun 2017, produksi jamur merupakan produksi paling tinggi dibandingkan produksi hortikultura lainnya, yaitu sekitar 951.000 kg. Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Jember. Mayang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember sebagai penghasil jamur tiram. Alasan kelompok kami memilih daerah Kecamatan Mayang adalah usaha tani jamur di wilayah Kecamatan Mayang yang tergolong memiliki kapasitas kecil tapi mampu menyuplai kebutuhan pasar seperti Pasar Tanjung, Pasar Kalisat, dan Pasar Mayang. Ketinggian tempat Kecamatan Mayang sekitar 450-500 meter di atas permukaan laut, sehingga cukup cocok untuk berbudidaya jamur di mana jamur tiram akan mampu berproduksi dengan baik pada ketinggian sekitar 400-800 meter di atas permukaan laut. Budidaya tanaman jamur tiram. Yang pertama yaitu persiapan media tanam dan pembibitan. Media merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan budidaya jamur. Pemilihan bahan yang cocok bagi pertumbuhan merupakan kunci sukses dalam budidaya. Berikut ini merupakan komposisi media jamur tiram putih, yaitu serbuk kayu, kapur dan gips, bekatul, dan gula pasir. Yang kedua yaitu proses budidaya. Proses budidaya memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemanasan. Setelah komposisi baklok telah terisi, selanjutnya yaitu dilakukan proses pemanasan dengan menggunakan metode pemanasan bahan bakar kayu ataupun gas LPG. Masing-masing metode pemanasan baklok memiliki kelebihan masing-masing. Penggunaan bahan bakar kayu dilakukan untuk mengefisiensi biaya, sedangkan penggunaan gas LPG dilakukan agar suhu pemanasan dapat diatur dengan mudah. Proses pelaksanaan pemanasan berlangsung sekitar 6-7 jam dengan 4 jam terakhir harus berada di suhu konstan, yaitu 100 derajat Celcius. Kedua, pembibitan. Bibit yang digunakan petani jamur di Kecamatan Mayang yaitu bibit jamur jenis F3 yang diperoleh dari bibit di daerah Yogyakarta. Kelembapan yang dibutuhkan saat pembibitan yaitu 90%. Kelembapan tersebut berfungsi untuk menjaga substrat tanah agar tidak mengering sehingga harus dijaga dengan baik. Proses pemeliharaan dan pengendalian. Serat atau miselium jamur tiram putih tumbuh dengan baik pada kisaran suhu antara 23-20 derajat Celcius. Pemeliharaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyiraman pada media jamur agar suhu ruangan tetap sesuai terhadap pertumbuhan jamur. Penyiraman media pada musim kemarau dilakukan secara lebih intensif. Hal tersebut dilakukan agar tingkat suhu dan kelembapan tetap sesuai dan mampu berproduksi secara optimal. Ketidaksesuaian suhu dan kelembapan akan menyebabkan adanya gangguan UPT yang disebut dengan Trichoderma sp. Gejala serangan tersebut dapat ditandai dengan munculnya bintik-bintik atau noda hijau di sekitar permukaan jamur. Pemanenan.
Periode pemanenan pada jamur tiram dilakukan sebanyak 6 kali pemanenan pada setiap baklok. Tingkat produksi jamur tiram akan maksimal pada proses pemanenan ke-1 dan ke-2. Pemanenan selanjutnya akan mengalami penurunan produksi hingga media tanam akhir, yaitu sekitar 4-5 bulan. Proses pemanenan jamur tiram pada umumnya dilakukan pada sore hari. Setelah dilakukan pemanenan, yaitu melakukan proses sortasi. Sortasi dilakukan agar harga jual yang diterima oleh petani jamur memiliki harga jual yang lebih tinggi. Jamur yang telah melalui proses sortasi selanjutnya akan ditimbang dan dilakukan pengemasan. Pemasaran. Proses pemasaran jamur tiram di Kecamatan Mayang tersebar ke berbagai pasar, yaitu diantaranya Pasar Mayang, Pasar Kalisat, hingga Pasar Tanjung. Faktor yang menyebabkan usaha tani jamur di Kecamatan Mayang tetap berkelanjutan dan memenuhi permintaan pasar adalah adanya integrasi yang cukup baik dari beberapa petani jamur, terutama yang berada di Kecamatan Kalisat. Harga jual yang diterima petani adalah sekitar Rp11.000 per kilo, sedangkan harga pada konsumen yaitu sekitar Rp14 per kilogram. Harga untuk komoditas jamur tiram jauh lebih stabil dibandingkan harga komoditas hortikultura lain yang cenderung fluktuatif pada setiap harinya. Usaha Lili, cuman tanya-tanya Lili katanya cuman balik modal, terus yang dilakukan terlalu berat atau apa gitu. Akhirnya temanku satunya ini, kan kita bertiga sih ya, itu punya bude di Bondowoso. Nah itu dia, budenya dia tipi jamur. Dan itu dengan untung yang ya hitungannya profit lah, hitungannya profit. Terus akhirnya kenapa kita gak nyentuh dari budenya dia yang sudah sukses buat ngembangin di sini. Mungkin awalnya itu sih. Dia menguntungkan sih. Soalnya prospek kedepannya ini bakal jadi suatu yang bisa besar lah. Soalnya ngelihat dari kebutuhan jamur di Jember itu banyak, kebutuhan jamurnya itu besar. Cuma pasokan jamur dari setiap petani yang ada di Jember itu masih kurang. Soalnya ngelihat dari, tapi kalau musim-musim hujan kayaknya banyak sih stoknya. Cuma kalau udah musim-musim kemarau itu pasti kurang. Cuma yang masalah waktu kan, soalnya kan sini kan juga mahasiswa, susah bagi waktunya lah sama mahasiswa. Ada kerumunan kuliah, terus bikin blog, ada juga susah. Akhirnya nanti berimbas ke semua. Iya, berimbas ke semua. Blognya gak diopeni, budidayanya gak dijalani. Ya, pokoknya nanti apa ya, mungkin perpelalang lah. Iya. Kayak kemarin lah, kemarin itu kan jarang hujan sih, jarang hujan. Sumur gini, sumurnya ini susah airnya. Susah. Kalau nggak ini malah nggak ada air. Airnya nggak di sini.